Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita akan melihat open turnamen yang akan diselenggarakan di daerah Lubuk Sanai. Untuk lokasinya tepat berada di lapangan badminton Jailani Desa Paut Renja. Di sini bisa kita lihat kalau para peserta dan tamu undangan serta juga ini barusan sampai Bapak Kapolres Mokomepo yang akan meresmikan pembukaan open turnamen badminton Kapolres Cup ini. Kumpul di lapangan Paut Renja ini untuk melaksanakan turnamen badminton dalam rangka Rp6.500.000. Selain itu juga kami menyiapkan trofi dan juga piagam penghargaan kepada para pemenang nantinya. Semoga itu bisa bermanfaat sehingga pelaksananya dapat selesai dengan baik. Mungkin itu disampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Wakapolres yang saya hormati, para PJU Polres Mukomuko, yang saya hormati Pak Ketua PBSI, hari ini pukul 20.30 Kapolres Cup dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-77 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sebagai simbolis pembukaan open turnamen badminton Kapolres Mokomoko Cup ini, jadi Kapolres Mokomoko melakukan pemukulan shuttlecock pertama dan kemudian dilanjutkan oleh Kadis Parpora Mokomoko, Camat 14 Koto dan Tua PBSI Kabupaten Mokomoko serta Kades dari Desa Paut Renja. Adapun jumlah peserta yang mendaftar dalam open turnamen Kapolres Mokomoko Cup ini yaitu sebanyak 98 pasang atau 196 orang dari 17 persatuan bulu tangkis yang berasal dari wilayah Kabupaten Mokomoko. Pindah bola 4-1. Oke teman-teman, jadi sekarang bisa kita saksikan ini pertandingan pertama dimulai antara tim Caniago CS melawan Jerry CS. Jadi malam ini ada 7 pasang tim yang akan bermain atau bertanding di turnamen Point ini. 6-1. Oh ya, tambahan sedikit. Jadi open turnamen badminton ini akan dilaksanakan selama 10 hari dari tanggal 4 Juli sampai dengan tanggal 14 Juli 2023. Pindah bola 2-7. Pindah bola 8-2. Oke teman-teman, itu dia video vlog singkat kita pada hari ini. Jadi yang menang tadi adalah tim dari Jerry CS. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Para admin selalu semangat dalam pembuatan video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.